Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have. Yo geng, kembali lagi di channel Remy Gameplay. Dan di konten kali ini kita akan nempatin janji, lanjut ke yang rangka 200. Dan di sini juga ada rangkanya. Ceng. Oke. Rangkanya udah diamplas juga, udah halus. Di bagian sini juga udah didempul. Di bagian las, di sini juga ini udah ketutup sama epoxy. Dan untuk rangka ini pembuatannya udah lama lah, sekitar setengah tahun. Dan ini baru mau proses. Ya kayak gitulah, karena ya tahu sendiri keadaan. Yang paling utama itu masalah cuan, cuannya nggak ada. Iya. Makanya prosesnya agak lama. Oke, kita akan nerangin mungkin dari kayak potongan-potongannya seperti apa. Oke, kita akan terangin dari bagian sini. Untuk di bagian sini dulu itu dipotong setengah. Jadi yang aslinya segini udah dipotong setengah. Terus dibikin dudukan lagi buat komstil di sini. Terus di sini juga ada pemanis lah. Di sini juga ada pemanis. Untuk dudukan oil cooler masih ada, dudukan koil juga masih ada. Terus di bagian sini juga masih ada. Niatnya sih mau dipotong, cuman biar presisi aja lah, biar aman gitu, biar mesinnya nggak keter juga. Biasanya kan pada dibaut dua doang, di bagian sini sama sini. Mungkin kalau dua kan kayak kurang presisi, kurang aman, karena dari sananya kan udah dikasih tiga, kok malah dipotong satu gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Dan di bagian sini juga udah dipotong juga, dikasih ya pemanis juga lah, dilubangin. Terus untuk di bagian ini dudukan shock belakang ini juga udah diubah, jadi yang standarnya aslinya mungkin ya kayak gitulah, masih besar, ini udah diubah juga. Di bagian pipa sini ini udah diubah juga, di bagian pipa belakang juga udah diubah, dikasih yang kecil. Cuman ini dulu kesalahannya apa, memakai pipa yang tebel. Seharusnya kan memakai pipa yang tipis, tapi ini udah terlanjur, jadi ya mau gimana lagi lah, kayak gini adanya gitu. Juga ini kan niatnya mau di eksperimenin juga, ya kayak gini aja lah. Untuk spek mesin insya Allah kita akan buat spek 200, cuman di bagian klep, noken, kayak porting, itu paling porting-porting standar lah, biar nggak terlalu ekstrim, karena motor kan buat eksperimen. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian sini juga udah dikasih aki, dudukan aki tuh, cuman modal piret. Terus dudukan mesin masih sama, nggak diubah. Terus dudukan sininya juga nggak dipotong, ini buat skandar 2. Tapi kalau untuk skandar satunya ini udah dipotong, biar simpel aja sih. Niatnya sih mau dipotong sekalian yang ini, cuman kan kayak kurang aman gitu, karena ini mungkin kan buat ngimbangin, kalau dipotong kan nggak aman gitu. Ya pokoknya rangkanya kayak gini, keadaannya kayak gini, dan niatnya mau dicat warna kuning, kuning. Terus grafisannya di sini mungkin ungu, grafisannya ungu. Terus di bagian sini kan kuning, terus lubangnya dikasih ungu, jadi lubang dikasih ungu. Terus di bagian sini ada kayak polos sedikit lah, warna ungu juga. Nah, mungkin buat kalian yang mau ngasih saran lagi, berhubung rangkanya belum dicat, mungkin kalian mau kasih saran. Tapi ya telat sih kalau mau kasih saran, videonya kan paling uploadnya 2 hari lagi, ngecatnya kan sekarang gitu. Ya pokoknya kayak gini lah. Oke, langsung aja kita lanjut ke proses pengecatan. Let's go. Yeah. Everybody
knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.
mungkin kalian udah lihat yang tadi itu lapisan pertama, dan sekarang ini udah di lapisan kedua. Untuk lapisan pertama itu warna kuningnya sama seperti Rahwana yang dulu, itu kuningnya kan agak keorenan. Kalau kuning yang sekarang kan kuning agak kehijauan, jadi kuning muda lah. Kalau yang dulu kan agak tua gitu. Oke, kita lanjut langsung ke lapisan yang kedua. Kalian mungkin mau lihat proses pengecatannya kayak apa? Oke, let's go. Yeah, here let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day, I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. I'm never slowing down, I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round, make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening to what anybody say. They got the wrong state of mind, okay. Most of the time they won't help anything. Keep my head down. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm gonna make it somehow. I'm gonna keep my head down. Till I make it, yeah. Oke, untuk kepalanya juga udah di lapisan yang kedua. Ini tinggal ke lapisan yang terakhir. Untuk rangkanya juga karena catnya habis, jadi kita nunggu beli dulu. Bang Otong sih yang beli, bukan kita. Nih kepalanya. Di sini juga ada HP-nya Bang Otong. Ini tangkinya. Ini spakbor depannya. Tuh, HP-nya mau disamain warna kuning. Tuh sama kepalanya. Dan di sini juga ada spakbor Sonic warna biru. Ini baru ngecat. Oke, dan Bang Otong juga ada produk baru gitu ya, FU baru. Coba kita tanya-tanya ke Bang Otong mau dibikin style kayak apa. Ya mungkin buat kalian ada yang penasaran, juga mungkin mau lihat perkembangannya FU-nya Bang Otong, langsung aja lihat di channelnya Bang Otong. Untuk channelnya Bang Otong sih masih jalan terus ya, cuman agak kadang kan sibuk lah, kalian tahu sendiri, kadang ngecat, kadang juga mau nikahan gitu ya, jadinya mikir ya mikir mau hajatan. Iya makanya Bang Otong sibuk terus. Sebentar lagi juga dia mau ke rumah calon istri gitu, rumah calon istri, jadi bentar lagi dia tutup. Makanya kita ngonten tadi itu jam 9 kesini, karena semalam di WA sama Bang Otong kalau mau kesini itu jam 9, kalau nggak jam 10, jam 3-4 tutup gitu. Jadi kita agak kasik, bangun tidur kasik, langsung kita berangkat ke rumahnya Bang Otong. Oke, kita mungkin langsung tanya-tanya, let's go. Oke geng, di sini udah ada motornya. Untuk kondisinya kayak gini, kalian bisa nilai sendiri. Sangat kotor karena belum dicuci, belum dikumpah geng, debinya kotor. Oke, rantainya kuning kayak untumu. Bang. Oke, mungkin kita langsung tanya ke Bang Otongnya. Di sini ada orangnya. Bang, nah, ini untuk FU yang ini mau dibikin style apa? Mungkin penonton kan banyak yang tanya juga ingin tahu gitu. Ya, kemarin kan tak konten, terus saya minta saran pada subscriber ya. Ya banyak yang request Thailand style. Dan saya juga udah beli kepalanya ya. Dan untuk Thailand style sendiri yang saya tahu itu ya dari kepala lah, dari kepala pakai engkel. Untuk body sih biasanya bebas, ada yang pakai body FL, ada yang pakai engkel.
biasanya untuk Thailand style di bagian arm memakai long yang kecil panjang. Tapi kita nggak gitu punya arm, jadi kita apa? Pakai yang standar gitu, mungkin dari ala-alanya doang, dari bodinya, kepala gitu ya. Motif budget minim ya, dan hasilnya memuaskan gitu. Ya, kalau penginku juga yang kayak gitu, jadi ya budgetnya minim, hasilnya memuaskan. Juga biasanya kalau Thailand style itu ekstrim, nggak pakai pengereman belakang. Tapi nanti tetap pakai sih. Kalau ini tetap pakai karena niatnya juga mau di for selling, ya bang? Iya. Nih kepalanya. Ini kepalanya. Kita juga beli bekas nih. Berapa? 20.000. Tapi ini ori nih. Ori. Standing. Ori. Original. Terus untuk klepornya juga nanti kita panjangin. Pakai klepor apa bang? Chest one. Body belakang tetap pakai yang ini. Karena ini juga sayang masih ori bodinya. Cuman ya, anu bekas polang dari ini ya. Itu bang. Nah untuk warnanya, ya pikir nanti lah ya. Ya untuk warnanya kita. Pikir. Rangkanya nih bang, kalau Thailand style kan biasanya rangkanya warna silver. Kalau ini niatnya mau diwarnain apa? Abu-abu apa ya? Abu-abu ketek. Kayak gunmu ya? Ya, antrasit. Ya punya remin yang warna ya, merah nikel. Biru apa ya? Ya, merah. Yang kemarin gancet. Itu untuk rangkanya, nggak tahu sih katanya ada yang bilang abu-abu ketek, ada yang bilang juga antrasit. Jadi kita ya ngikutin aja lah. Ya mungkin kayak gitu. Ya gitulah. Untuk kondisinya ya udah tahu lah, kalian mungkin udah lihat. Tuh kayak gini, ini asli FL tahun 2015. Tuh, nih saya kasih saran buat kalian yang mau bedain rangka Thailand Barong sama FL. Nih yang FL perbedaannya di bagian sini. Kalau FL ada kayak setengah lingkar gitu. Kalau Barong biasanya cuman lurus. Ya juga di bagian sini nggak ada lubang. Terus untuk bedain mesin, kalau belum diganti gitu ya. Kalau belum diganti, untuk yang FL kayak gini bentuknya, tutup paisnya. Tuh yang FL kayak gini. Tahun 2013 akhir ke atas. Kalau yang Barong kesini, saya kasih tahu. Nah ini nih, kalau yang Barong, yang tadi saya bilang di bagian sini lurus. Terus lubangnya nggak ada, tutup paisnya juga beda. Tuh kalian lihat sendiri kan, beda. Terus untuk bedain ankle, biasanya di bagian sini nggak ada lubang. Kalau yang CKD Barong itu ada buat variasi yang kayak gini. Terus di bagian sini nih ya, las-lasan bagian sini kelihatan nggak? Di bagian sini itu biasanya lurus gitu, lurus doang. Beda sama Barong sama FL. Terus di bagian las-lasannya biasanya itu kalau yang ankle rapih banget. Juga full sama sini. Kalau ini kan cuman segini doang. Kalau yang Thailand CPU full sama sini. Oke, mungkin kalian udah lihat motornya Bang Otong yang baru. Mungkin kalian mau lihat selanjutnya atau penasaran prosesnya kayak apa, langsung aja pantengin di channelnya Bang Otong. Di sini untuk rangkanya ini niatnya mau digrafis, jadi grafisnya di bagian sini doang. Di sini kalau bagian belakang nggak bisa digrafis karena ini kan kecil juga ada lubangnya. Nah untuk bagian lubang kan yang tadi saya bilang mau diwarnain ungu, jadi di dalam ungu, sini ungu, sama sini ungu, jadi luar dalam lah bagian pinggirannya warna ungu. Oke, untuk rangkanya ini kurang satu lapis lagi, cuman catnya habis, mungkin nyong nanti esok main dicat maning. Ya pokoknya aja lah. Ya untuk kepalanya yang tadi tuh yang kuning, yang Novadas itu bukan buat motor ini. Cuman kalau itu buat motor yang kuning, yang Havana. Kemarin kan udah dicat warna biru. Cuman kalau biru kan kayak kebanyakan gitu. Jadi kita paduin warna kuning biar sama kayak bodinya. Juga kalian kan banyak yang komen gitu ya, bang kebanyakan warna. Ya untuk maksudnya kebanyakan warna itu mungkin dari kalian kebanyakan warna yang biru Tosca. Makanya ada yang bilang dari bagian gas spontan itu minta di karbon, terus pengereman minta di karbon. Ya besok sih kita akan turutin juga di karbon sama di milling juga, terus dikasih warna ungu juga tambahan biar nggak kayak dua warna doang lah, biar banyak itu, biar semakin banyak bacotannya. Kok rame banget warnanya. Ya kayak gitulah, biar bacotannya juga banyak. Makanya kita akan tambahin warna lagi, tambahin lagi sampai dibilang warna-warni. Oke, mungkin udah banyak, cukup sekian konten kali ini. Kita next konten selanjutnya, let's go. Mm-hmm.
fucking ass.